ini agak nyambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukaikan kekeluan daripada lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka faham akan kata-kata. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan, Ustaz-ustaz, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita akan terus sambung berkenaan dengan 50 ciri-ciri munafik. Sampai kita mentafsirkan beberapa ayat suci Al-Quran dan Al-Karim yang berkaitan dengan orang munafik ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Jangan kamu angkat jadi pemimpin ataupun kamu taat kepada orang-orang yang menjadikan agama kamu itu bahan ejekan dan permainan. Minal ladina utul kitab min qablikum, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum daripada kamu. Wal kuffar awliya, dan orang-orang kufur dan orang-orang musyrik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar bertakwa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini turun apabila pada zaman Nabi SAW ada di kalangan orang-orang Islam yang mereka ni tunduk berbaik dengan dua orang munafik ini. Satu nama dia Rifa'ah bin Zaid. Rifa'ah bin Zaid bin Tabut. Satu. Yang kedua Suwaid bin Al-Harf. Mereka ni tunjukkan akhlak yang begitu baik sekali. Bergaul dengan baik, tingkah laku baik, pakaian pun cantik. Jadi orang terpikat dengan dia, terpengaruh. Tapi sebenarnya mereka berdua ini adalah orang-orang yang munafik, orang munafik. Apabila satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Jabir, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima min safarin. Satu hari Jabir kata Nabi balik daripada bermusafir. Okey. Falamma kana qurbal Madinah, ketika Nabi dah dekat dengan Madinah, ya. Hadat rihun syadidatun, tiba-tiba tuan-tuan bertiup angin kencang, ribut topan. Takalu an tadfana ar-raqib. Dia kata hampir-hampir ribut topan yang kuat itu menombakkan kuda-kuda mereka ni. Maka mata timbuslah angin kuat betul, lagi kalau orang pasir tu boleh apa
kamu seorang tak kuat sangat angin. Faz'ima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka Jabir kata Nabi pun sebut, kenapa ribut ni berlaku, kenapa taubat kuat ni berlaku. Nabi bersabda, qala bu'isat hadhihi ar-ruh hadhihi ar-rih, Allah Ta'ala turunkan angin yang kuat ni kerana apa? Limauti munafik. Sebenarnya tanda, salah satu tanda disebabkan kematian seorang munafik. Siapa munafik itu? Nah, yang saya sebutkan tadi, iaitu Rifa'ah bin Zaid bin Thabit. Falamma qadimal Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, fa'idha munafiqun adimun minal munafik qad mata. Betul Nabi kata, tuan-tuan, kepada Zah, kepada Jabir, ya, bila sebelum masuk Madinah Nabi dah bagi tahu, ya, bahawa ini tanda ada orang munafik mati. Ya. Jadi kita tak tentulah. Kita kata kadang-kadang ribut banjir, orang alim dah mati. Kat sini orang munafik pula mati. Sebab itu kita tak baik untuk bersangka-sangka, betul? Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ni artis nak mati ni, dia bersihkan dulu tanah Kelantan tu. Dia kata gitu. Dah lepas tu baru meninggal lah. Dah lah. Kita tak boleh kaitkan fenomena alam ini, ketetapan Allah Ta'ala ini, dengan sesuatu. Bila anak Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibrahim, ketika itu apa berlaku je gerhana, betul? Orang kata, tengok, gerhana berlaku, rupanya anak Nabi nak mati. Tak boleh Nabi sangka, tak boleh. Kata begitu tuan-tuan, itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada beberapa ketikanya yang Allah Taala beri, betul, kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila ilham itu datang kepada Nabi, dan Nabi ini dia tidak akan sebut apa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan sebut satu perkara ini mengikut kehendak nafsu dia dah, kecuali dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar Rifa'ah bila Nabi masuk di kota Madinah, ketika itu matilah seorang munafik namanya Rifa'ah bin Zaid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, munafik memang perangai begitulah. Kadang-kadang duduk sama kita, ya, berserban lagi, berjubah lagi, betul? Bukan kita nak memperlekeh orang serban jubah ni, dah baik kan, kita amat galakkan, betul? Walaupun aku pun tak pakai serban, tapi pakai serban sila, cantik amal sunnah, betul? Pakai jubah sila lah. Tapi bukan semestinya, ya, itu tanda orang yang soleh, tidak. Kerana begitulah perangai-perangai. Contohnya kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tengok, ya, kita nak tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menghadapi orang munafik ini, tuan-tuan. Nabi tak bunuh orang munafik. Dalam jemaah mungkin ada munafik, dalam masyarakat kelompok kita ni, sama kita bergaul, mungkin ada orang munafik. Kita tak tahu. Sebab itu Nabi tak bunuh munafik. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Nabi nak sembahyangkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi dah nak angkat takbir, dah nak sembahyang dah. Datang Umar cepat-cepat datang pada Nabi. Ya Rasulullah, kamu tak tahu ke siapa ni yang kamu nak sembahyangkan? Nabi tak pula tak tahu tu. Tapi Umar ini di antara sahabat yang menjadi pencetus sebab wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Umar ni, pendapat Umar Allah Ta'ala banyak terima, sehingga turun ayat-ayat suci Al-Quran di negara. Dalam kes ini, bila dia halang Nabi untuk sembahyang Abdullah bin Ubay, Nabi kata, apa kau sembahyangkan? Nabi terus sembahyangkan. Tapi lepas itu turun ayat dalam surat Taubah, betul, menceritakan Allah Ta'ala kata, wala, jangan kamu, wala takum, sampai orang munafik ni Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu sembahyangkan mereka, wala takum ala qabrihi. Jangan kamu duduk mendoakan mereka di kuburan-kuburan mereka. Maknanya pendapat Sayyidina Umar ini Allah Ta'ala terima sehingga turun.
Siapa tak kenal dengan Omar? Kalau dulu dia ni memang pailang besar, betul? Tak kota warisan ni. Ada? Ini bukan lagi cerita lah. Tidak ada Omar ni. Tak lah, aku ambil. Itu maknanya. Kena faham kan? Kita pun tahu, antara dua orang Nabi doa pada Allah Ta'ala, siapa dia? Dua Omar, betul? Omar bin Al-Khattab dan satu lagi Omar bin Amr. Omar Amr bin Hisham, atau lebih dikenali sebagai Ibnu Hanzaliyah, atau lebih popular dengan nama glamour pailang dia apa? Abu Jahal. Abu Jahal dia, Ibnu Hanzaliyah dia, Amr bin Hisham dia lah tuan-tuan. Nabi doa kerana dua tokoh hebat ni. Itu pengaruh orang yang ada ini memberi kesan tuan-tuan. Sama dalam dakwah dan sebagainya. Sebab itu Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar ini. Maka Allah Ta'ala, Nabi pun minta satu, betul? Kalau Nabi minta dua-dua dapat, betul? Tapi Nabi kata, satu cukup ya Allah. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab masuk Islam. Betul? Dan kita tahu bagaimana Umar ini manusia yang keras ni tuan-tuan, boleh cair dengan ayat Quran, betul? Sebab itu kita kena selalu sapu hati keras ni, kena banyak baca Quran. Umar yang kafir menentang Nabi itu, lawan Islam, musuh utama Nabi sebelum Islam ni, betul? Bila datang kepada rumah adik dia, tengok adik dia sedang baca Al-Quran, surah apa? Surah Taha. Ma anzalna alaikal Qur'an dari tasqa. Taha, aku tidak akan jadikan Qur'an ini untuk menyusahkan kamu. Dah. Dia dengar itu cukup tuan-tuan. Korang datang pun merinding. Tegak bulu roma. Dah. Kita dah makin joget. Dah. Tegak rasa takut. Ya Allah. Boleh dia menangkan mata. Terus dia cari Nabi SAW. Ketika itu Nabi dengan para sahabat, di antaranya salah seorang yang dahulu dah masuk Islam, itu bapa saudara Nabi, iaitu Hamzah. Nampak Umar datang, Hamzah terus kata, ya Rasulullah, belakang aku. Kaki kan, kalau dia berani hadapi aku dulu, betul? Langkah mayat dulu lah masa begitu. Rupanya Umar datang untuk apa, mengikrarkan ataupun mensahkan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Sehingga dia digelar oleh Nabi apa dia? Abu Hafs, bapak singa. Bapak singa dia ni. Ada gelaran lain Nabi Umar ni apa? Faruq, Al-Faruq. Kerana dia ni main kasar dia. Ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi arahkan sahabat nyorok-nyorok, betul. Nabi pun melalui gusur, betul. Tak ada direct depan orang-orang. Dia tidak, tuan-tuan. Dia tak dengar cakap Nabi. Dia seorang-seorang, dia pergi di kalangan ramai orang Arab-Arab ketika itu, orang kafir. Dia pergi seorang-seorang dengan siap anak panah dia, pedang dia. Dia letak kuda, dia sembahyang di mana? Di makam Ibrahim, dia terus sembahyang. Tak ada seorang pun nak berani sentuh Umar bin Khattab itu. Kemudian dia bangun, dia naik kuda. Siapa yang nak anak dia jadi yatim piatu, siapa nak isteri dia menjadi janda, sila tunggu aku di luar, aku nak pergi hijrah ke Madinah. Wah, hebat tuan-tuan, hebat. Seorang tu tuan-tuan jadi geger Arab tuan-tuan. Sudahlah Hamzah dah masuk Islam, sekarang pula masuk lagi Omar. Hebat. Doa Nabi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia digelar apa? Al-Faruq. Garam dia boleh jadi orang tunduk habis. Habis-habis tunduk. Harta dia diinfakkan pada fi sabilillah, pada agama Allah Ta'ala. Ingat, apabila baginda, apabila Umar ini menjadi khalifah, betul? Gelaran khalifah ini permulaannya pada zaman Umar. Abu Bakar tidak dipanggil sebagai khalifah. Betul? Al-Khalifah Ar-Rashidin adalah start pada zaman pada Umar. Abu Bakar sebagai khalifah juga. Tapi Khulafa Ar-Rashidin, gelaran ini bermula pada Umar.
Bila dia dapat takluk 2/3 dunia ni, antara seorang sahabat yang diletakkan di Syam ataupun di Syria. Betul? Siapa tu? Iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita nak tengok kehebatan dia. Dalam satu perkara dia tegas, tapi dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, cukup tunduk patuh dia ni. Ya, siang macam singa dia, malam dia seperti apa tipu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diterjemahkan dengan gaya dalam pemerintahan dia tuan-tuan. Tengok anak dia sendiri hebat tak? Abdullah bin Umar, dia cukup hebat anak dia tuan-tuan. Ya. Dia pergi ke Syam, dia nak tengok MB-MB ni buat kat negeri apa ni MB ni. Dia tu ketika tu Perdana Menteri lah. Kita kata nak senang benda tu kan. Artinya dia kepala nombor satu Perdana Menteri. Jadi setiap daerah kuasa Islam ni dia letakkan siapa? Satu-satu governor-governor. Di Syam ketika itu siapa? Muawiyah. Tuan-tuan dengan pakai kain cokek. Kain cokek ni apa? Macam batik lepas di majlis. Tak ada dia pakai mahal-mahal ni. Cincin pun murah, tak ada berjuta pun. Dia ada orang suhut tuan-tuan. Pakai cahaya jogging, dia naik apa tuan-tuan? Bukan naik kuda, naik keldai. Dia naik tunggangan yang paling murah, yang orang-orang kebanyakan pun boleh naik. Betul? Dia tak naik yang kuda hebat dengan pelana emas, ladangnya hebat. Tak ada tuan-tuan. Ini satu. Saya kat pemimpin-pemimpin kena baca riwayat Umar bin Khattab tuan-tuan. Kena baca. Dia pakai peraturan saga aja tak mungkin. Dia tak pakai bisnis. Kerana takut guna harta rakyat. Sampai dia di Syam, di Syria tuan-tuan, tiba-tiba dia nampak satu kumpulan manusia yang besar. Rupanya ketika itu MB dia, Muawiyah ni, dengan hulu balang dia, dia ni diiringi dengan apa? Kereta, trafik lah, polis banyak lah. Mengelilingi dia dengan duduk di kuda yang hebat. Muawiyah ketika itu pakaian dia kelik-kelik, dikelilingi oleh rakyat jelata ketika itu. Tuan-tuan, Umar datang terperanjat dia. TPM datang tak bagi tahu ni. Bahaya ni, on the spot check. Masuk tengok tuan-tuan, rupanya dalam keadaan begitu Muawiyah ni nampak kelibat siapa? Umar bin Khattab. Berapa? PM mari pun. Amirul Mukminin mari. Habis. Nak jawab apa ni? Dan tu juga dia terus berpaling. Dia balik ke istana dia. Tukar baju. Buka baju-baju yang hebat. Untuk apa? Dia punya kuda-kuda yang hias macam-macam. Tangan-tangan semua. Dia pun tukar baju. Dia nak jumpa lah apa? Umar bin Khattab. Mungkin dia ingat Umar tak nampak dia. Cepat-cepat. Rupanya tuan-tuan keluar daripada istana dia, tengok Umar dah tunggu habis dah ni. Rancau ni. Umar dia main sebat tu. Dia main-main. Wah, pedang dia sedia menyebat dari mana-mana orang yang dekat dah salah. Terus sampai biasalah. Umar terus tanya, adakah aku letakkan kau di sini untuk kamu bermain lena? Kamu nak mewah makan harta anak rakyat semua. Dia marah. Adakah aku suruh kau datang sini jaga negeri ini untuk bersenang-senang, jadikan dunia ini syurga kamu, wahai Muawiyah? Nak jawab masak tuan-tuan. Apa? Muawiyah ni juga bukan jalan-jalan sahabat. Yang Muawiyah ni salah seorang daripada penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hebat. Dalam Al-Quran dia hebat. Agaknya dalam nak menjawab pun timbullah idea dia. Maka dia pun jawab, dia kata, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku buat begini ni nak cari alasan lah. Guna Quran cari alasan. Tapi kalau betul tak apa lah. Wahai Amirul Mukminin, aku buat begini. Amirul Mukminin tahu tak bahawa di keliling kita ni dan dalam takluk kita ni ada orang-orang kafir yang apa? Yang hebat-hebat, dia kata. Jadi aku tunjukkan kehebatan Islam ini. Kepimpinan Islam ini apa? Dengan pakai bisnis betul? Pakai cantik-cantik betul? Kuda hebat-hebat supaya menjadi gerun orang-orang kafir terhadap Islam ini. Dia berdalil lagi
wa a'iddu mastata'tum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhir ayat. Bersedialah kamu dengan segala kekuatan yang kamu ada, betul? Amir ribatil khayl, kuda-kuda yang hebat. Dengan yang demikian, mudah-mudahan apa? Menggerunkan turhibu nabihi aduwallah. Cara itu nanti akan menggerunkan aduwallah, musuh-musuh Allah. Slow Omar bila dengan Quran, tak boleh cakap apa. Omar kata apa? Ya, mudah-mudahan apa yang kau hujah itu betul-betul lahir daripada hati kau, wahai Mawiyah. Faham-faham lah kan? Perli juga tu. Tapi kalau dah tak sebagai Quran, terus Omar ni pun bah, Omar balik tuan-tuan. Balik Omar dengan keledai dia tu, ya, agak dia tarik nafas tu menjilid-jilid lah Mawiyah. Kau tidak akan sempat aku ni. Ini kehebatan Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya cerita tadi bagaimana dia ni, walaupun dia dengan Rasulullah, dia bukan melawan Rasulullah, tak. Dia bukan tak walak dengan Rasulullah, tak. Dia lawan tu, dia pergi sendiri, bukan nak begitu, tak. Tapi kerana apa? Kehebatan yang ada pada diri dia, keyakinan. Maknanya Nabi dah bagi tahu, hijrah sunyi-sunyi. Kalau kamu tak nak juga, tak nak ikut, kamu tanggunglah sendiri. Akibat kita pindah, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagikan dia satu rasa gerun orang kafir kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbalik pada ayat tadi. Ya. Kita dihidangkan dengan pelbagai isu-isu. Saya nak kaitkan dengan ayat ini. Manusia yang menjadikan agama Allah Ta'ala ini sebagai senda gurau, bahan mainan, ejekan, betul tak? Huzuwan wala'ibah, mainan, senda gurau. Dengan hukum Allah Ta'ala ni, ayat Quran ini macam komik-komik. Komik bolehlah, betul? Gila-gila. Tak boleh gila. Gila-gila ada lagi tak sekarang? Dulu gila-gila ni macam-macam soalan dia. Aku ingat lagi baca juga. Kenapa air laut tak tumpah? Cuba jawab dia. Gila-gila kata apa? Profesor kata, kalau air laut tumpah, nanti matahari padam. Tak terfikir berotak sebab gila lah. Jawapan itu. Kenapa? Macam mana Singapura mendapat nama? Dia kata dulu orang British ni, ya, dia bawa orang India. Dia bawa orang India, kapal ni tak boleh parking tepi pantai, betul tak? Sebab dah cetek. Parking jauh sikit. Pernah orang India ni benar-benar sampai pantai, arah kat pantai nampak. Kan? Orang kata, ini tempatnya. Singgah. Yang India ni, porang. Singgah, porang. Pak Salim, Singapura. Aku ingat kecil dari baca tu. Itu asal-usul nama Singapura. Singapura. Kita nak ikut lah. Kita ikut tempat lain. Singapura. Pak Salim tu Singapura. Singapura. Muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai penghinaan ini, sampai ke kemuncaknya begitu dahsyat, betul? Memang nak tanam hidup-hidup Islam ini, hukum Allah Ta'ala ini. How to say no without saying no. Faham tak? Oh, terus tak saya ini. How to say no? Bagaimana nak cakap, nak menafikan hukum hudud ini, hukum Allah Ta'ala ini, tanpa mengatakan tidak, aku tak terima dah. Tapi menggunakan cara yang lain, kaedah lain, tingkah laku, tindakan, perkataan yang lain. Antara kata-kata yang begitu pedas kita dengar sebagai seorang Islam ini, iaitu apabila kenyataan mengatakan apa? Hanya mereka yang bodoh saja yang bincang hudud di Malaysia. Pernah dengar tak? Ada. Ini satu orang disebut itu. Tapi dia tak sebut banyaklah. Tapi yang cukup banyak sebut ini saya ambil dalam satu artikel Astro Awani Malaysia Insider yang telah jadi apalah hebat kan, dia terang-terang menghina agama Islam ini, tuan-tuan. Sebab itu orang hina terang-terang, tuan-tuan wajib juga
counter balik dengan terang, terang supaya masyarakat tahu, faham kedudukan sebenar. Kita tak mahu benda ni jadi orang ikut, bahaya. Nama dia siapa? Datuk Nur Farida binti Arifin. Seorang bekas peguam, seorang bekas kita punya apa, duta di Belanda. Tuan-tuan, balik nanti tuan-tuan boleh klik ya, masuk Google, klik, klik aja Datuk Nur Farida Arifin, pelak akan keluar kenyataan yang saya sebut ni. Dia bukan macam orang tadi hina satu je, dah banyak macam-macam. Saya berasa senaraikan beberapa perkara tuan-tuan. Jadi bukan orang cara orang, dia ni bekas peguam, peguam tanpa civil law lah ya. Dia pernah juga menjadi barisan peguam kita, negara kita di Malaysia, dalam isu perebutan batu putih, betul? Dan lagi satu apa? Perebutan duit. Ada dua. Pembotak apa? Dia di antara co-agent kita, tuan-tuan. Nah, kalau ada yang lain ada clear boleh? Dapat? Hal-hal dapat. Nah, tengok apa dia sebut itu, saya ambil dari situ. Terang-terang dia. Antaranya kenyataan dia yang begitu pedas, dia kata apa? Apabila terlaksananya hudud di Kelantan ini, maka pedofil-pedofil akan membanjiri Kelantan. Oh, ini sungguh agama Islam, tuan-tuan. Undang-undang Islam yang kita baca dalam Quran ini, kalau ditegakkan, dia kata, maksiat akan bertambah-tambah di Kelantan. Na'udzubillah min dzalik. Itu sekarang teruk di dunia Islam, tuan-tuan. Buat hukum hudud, pedofil yang namanya. Pedofil yang apa? Ataupun pedofil. Siapa ahli bahasa Malaysia ini? Pakar bahasa ini. Pedofil boleh, pedofil maknanya orang yang seks mania, orang yang kuat seks. Kenapa? Dia merujuk kepada jenayah kandung dua Kelantan, betul? Dia kata orang yang merokok tidak akan dikenakan hukum hudud. Memang betul tak kena hukum hudud? Sebenarnya hukum ini masuk dalam hukum tak? Takzir, dia tak nanti habis. Ini malam sebut. Itu satu. Maknanya kita ni boleh senang-senang orang kalau orang tuan. Sebab tak kena hudud. Bila dia kata tak kena hudud, maksudnya lepas. Tak. Bila tak kena hudud, kena tahzir. Dalam tahzir, hukuman tahzir ni tuan-tuan, sama lah macam undang-undang sipil tu. Betul. Kita guna juga indirect evidence tadi. Betul tak? Bukan semestinya kalau hudud dia, dia dah tata'i untuk dalam Quran, nak sabitkan orang hukum hudud, wajib kena ada 4 orang saksi ataupun dirjam, betul? Apa kalau orang rokok, Ustaz? Ya, kita terima yang saya kata tadi itu, korina, korina dari evidence tadi. Korina, apa? Contohnya kes Sosilawati, betul? Ini tak ada lain. Kata, mayat pun nak jumpa, betul? Tak ada macam mana ni? Tapi nyelam dekat sungai tu, selalu aku lalu dulu. Tengok sungai ni, nyelam pulih-pulih tu dapat apa? Itu korina dalam Islam. Terima dalam tahzir kita terima. Jumpa jam, betul? Jumpa beg tangan, jumpa cincin, boleh jadi bahan bukti. Dan kena ingat, sesungguhnya tahzir ini kadang-kadang hukumannya boleh jadi lebih berat daripada hudud dalam setengah 4 mazhab ini, tuan-tuan. Kita rangkumkan pelbagai mazhab tuan-tuan dalam itu. Tapi sorry lah, Syiah tak masuk. Ya, masuk 4 mazhab kita ambil. Ya, Syiah mazhab. Wahabi bukan mazhab. Dia ada aliran pemikiran. Syiah mazhab, dia ada rukun dia, betul. Ada imam dia ada mazhab, tapi mazhab yang sesat lah. Tak, kita tak ambil itu. Kita ambil 4 mazhab macam itu. Sedangkan hingga kan kita tak 100% tak terus pengguna mazhab Syafi'i. Dalam isu umur nak menentukan, nak jatuh hukum ini pada umur yang takat mana balik ni, kita tak guna pendapat mazhab Syafi'i 15 tahun, tetapi kita guna 18 tahun. Nak lepas si keraguan tadi, betul? Kompoklah lepas tahun 5 tu, 18 tahun. Betul? Dia marah, balik tak? Sekarang senang, betul tak? Kalau dulu je, nak tanda balik macam mana? Lagi nak perang. Macam mana ya? Ada pemuda datang nak ikut Nabi berjihad. Ada mak tak? Tengok umur berapa, betul, sebagainya. Macam mana nak kena? Tengok. Sekarang IC, betul? Tahun sekian dapat. Kalau dulu, dulu orang guna bulu. Bulu tau bulu? Bulu kemaluan. Bulu hari-hari tengok.
Tuan-tuan tengok nanti anak umur 10 tahun tu, dia tidur tengok entai sikit. Betul Ustaz saya bercakap ni. Tapi jangan dia tengah sedok malu dia dah, tengah tidur tengok. Rupanya itu dulu tuan-tuan nak tanda nak balik ni tengok pada buku. Tak ada IC. Sekarang 18 dah ada IC, tengok IC. Senang pula, senang tuan-tuan. Ni. Jadi kita kena dalam hukum jenayah ya. Bindaan dua ni undang-undang dikatakan itu kita tak ikut mazhab Syafi'i. Dalam satu-satu perkara, kita ikut. Yang lain kita mungkin kita tak ikut. Kerana kita nak betul-betul nak dapatkan satu keputusan apa? Yang mantap, tuan-tuan. Ya. Tak mahu ada pertikaian lagi. Sebab ada orang punya pandai komplain sana Singapura, okey. Tapi jangan dibayar dengan kesayaran. Kerana kita bimbang orang-orang yang tak faham hudud ini, dia akan nanti secara total menolak hudud. Betul? Kita bimbang itu. Kamu memang ada idea. Ya, kami faham. Kamu bijak. Kamu dalam undang-undang. Doktor, degree. Kamu komplain di luar-luar hudud ni. Saya bimbang orang tak faham hudud. Akan apa? Secara total dia tolak. Memang tengok. Hudud tak baik. Padahal tak mengaji. Pandangan orang tu maksud lain betul. Tuan-tuan boleh utarakan pendapat tuan-tuan, pandangan tuan-tuan itu pada ahli jantan kuasa pengubah undang-undang. Betul? Jangan dihairankan jadi malaikat mana. Kita ni orang-orang awam nanti, tak betul rupanya ni undang-undang ni. Jadi masalah, menjadi masalah tuan-tuan. Muslimin Muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia kata. Okey? Pertama. Apa dia kata lagi? Undang-undang hudud ni, dia kata, ikut undang-undang kurun ke-12 dulu. Nabi, dia kata, Muhammad tak menerima pakai kebakaran. Macam kita DNA, betul? Dia kata, Nabi tak terima kebakaran. Kita bawakan hadis untuk menyanggah pendapat dia, tuan-tuan. Bohong! Dr. Farida bohong sekali. Dusta atas Nabi. Apabila dia mengatakan Nabi tak menerima kebakaran. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Aisyah berkata dia, apa dia kata? Aisyah kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masrurun. Nabi satu hari tak dari mana Nabi balik masuk, Nabi dalam keadaan masrur gembira sangat kata. Seronok ketawa senyum. Tabruku asari ruwadihi, nampak seri muka dia ni, terlalu gembira. Kenapa ya? Maka Nabi pun bersabda, faqala anna mujassizan. Rupanya Nabi baru pergi apa tuan-tuan? Pergi tengok satu tempat kumpulan masyarakat. Ada dalam orang Arab ini satu kumpulan, dan dalam kumpulan itu ada orang yang hebat. Nama dia siapa? Mujassiz. Nazara anifan ila Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid, faqala inna ba'da hadhil aqdam la min ba'din. Rupanya itu Nabi nak sabar dengan Aisyah. Gembira Nabi gembira. Ulama kata la yusarru bil batil, Nabi tidak akan gembira dengan kebatilan. Nampak? Kalau benda itu betul, Nabi akan setuju, gembira. Kalau Nabi monyok tu, Nabi tak setuju lah tuan-tuan. Apa yang Nabi setuju ni? Mujassiz ni seorang pakar. Dia pakar, dia tengok kaki tuan-tuan, tapak kaki ni, daripada buku lali tu, dia boleh tahu bahawa kalau diberaturkan 100 orang ni berderet, ditutupkan semua daripada kepala, ditunjukkan hanya kaki je. Tunjuk kaki cukup. Mujassiz boleh tahu bahawa ini adalah satu darah dengan ini anak siapa? Ya, di sini Nabi kata apa? Usamah bin Zaid. Betul? Anak Zaid ni, Mujassiz tahu bahawa Usamah bin Zaid adalah anak kepada siapa? Zaid bin Harithah. Hebat kan? Hebat, dah ada kebakaran dah dulu dah. Jangan kata Nabi tak terima kebakaran. Bila Nabi gembira, maknanya tak boleh pakai. Betul? Berarti Nabi setuju dengan kebakaran mereka yang ada. Terbukti bila selak kain, betul itu apa? Usamah bin Zaid, yang ini Zaid bin Harithah. Hebat tuan-tuan. Kita sekarang ada tak? Telek tangan. Kita tengok tangan tuan-tuan. M. Ni M ni miskin. Ada yang K, betul? K apa? Oh, kaya.
merembat juga lah kau kena dengki ni. Tak tahu lah. Inilah kau punya ramalan. Dan jangan jadi Hindu kita pula. Jangan jadi macam Buddha punya tu kan. Dia datang minta apa ramalan kan? Ramalan tadi. Baik, itu yang hujah kita yang menyangkal dakwaan Datuk Farida Arifin ini mengatakan bahawa Nabi tidak menerima kebakaran. Habis dah. Ya. Yang ketiga, dia kata apa? Akan bangkit dia nanti puak-puak ekstrim ini. Pelampau agama. Sebab dia tengok Islam ni potong tangan, mengkong tu ya. Paling ngeri apa tuan-tuan dalam hukum hudud ni? Paling ngeri apa? Rejam, betul? Orang hidup direjam sampai mati dengan batu. Memanglah ngeri pun. Tapi kena ingat hukum rejam ini hanya dikenakan kepada manusia yang macam binatang. Betul? Dia berzina di khalayak ramai. Bukan berzina di hotel. Bukan bawa pokok, bukan nyorok-nyorok dah. Kerana apa? Sampai boleh nampak empat orang dengan jelas kepala botak tu masuk blue. Betul? Artinya depan orang ramai nak zina tu. Depan orang ramai. Kalau ada manusia macam itu, binatang lah kan? Macam ayam lah. Depan kita pun dia bermain romen tu tak? Ayam. Dia apa kira? Artinya, hampir mustahil pula kita katalah kan. Hukum rejam ini melalui empat orang sahaja. Hampir mustahil. Tapi momok-momok sebab mereka tak kaji, tak tahu. Itu bahaya kita. Tak mengaji dia tuan-tuan. Kita berhina ini dan ini. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia mengatakan bahawa beberapa syarat dia kata akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saudaraku kamu tak akan dapat ilmu tinggi kecuali kamu apa? Dapat melalui 6 perkara. Di antaranya Imam Syafi'i kata apa? Kita orang Islam tuan-tuan bukan ngaji ni main-main ya. Bukan main-main. Kita nak kefahaman dan ilmu nak kena banyak, betul? Dan bukan satu bab saja. Kita kena ngaji macam-macam. Antaranya apa? Syafi'i kata, hirsun. Hirsun yang berkedekut. Bukan kedekut maknanya nak sedekah dah. Kedekut dengan makna kita ilmu ni belajar, tak cukup. Ini belajar, tafsir belajar, hadis belajar. Hadis punca tak belajar hadis dah. Data banyak hadis-hadis palsu dalam bulan Rejab. Banyak betul. Hari pertama puasa, ada pengkhususan dalam bulan Rejab itu. Ini macam-macam tuan-tuan. Yang kita ni akhirnya, amalan tu memang ladak, berpandukan berdasarkan kepada hadis-hadis yang maudhu' yang palsu. Itu kita tak tahu. Itu kita kena kenal. Dalam belajar ni, ikut Imam Syafi'i kata, kena hirsa. Sebab itu saya kata, tak ada perkara yang kita boleh berdiam diri sebagai orang Islam. Kerana rasa tanggungjawab kita terhadap saudara kita yang lain. Walaupun kita tak terlibat tuan-tuan dalam tarekat. Tuan-tuan tak terlibat dalam isu AGSD, terlibat. Tuan-tuan tak terlibat dalam isu nari, berjoget, selawat, ya hana-hana. Tapi adakah kita perlu, tak payah bertahulah. Itu kerja JAKIM, tak gitu. Mana yang kita tahu tuan-tuan berpegang, betul? Allah Ta'ala semua akan tanya kepada kita. Itu masalahnya. Kalau Allah Ta'ala tak tanya, tak ada Allah. Tapi Allah Ta'ala tak tanya kepada kita. Kamu setuju ke menari berjoget? Mana jawab aku? Menari berjoget. Menari berjoget pula. Apa kan? Selawatan. Berjoget. Jadi viral sekarang dari isu tu. Saya memang tak setuju lah kalau berselawat ni sampai berjoget. Sampai macam breakdance, betul tak? Begitu. Lepas ni nanti lepas sembahyang, kita selawat, tak payah salah-salah. Kita semua buat gini. Yang seorang pusing-pusing, sallallahu alaihi wasallam, pusing-pusing. Apa Nazim Al-Haqqani sebut? Kita boleh klik jemput. Apa dia sebut? Dia kata kenapa perlu berpusing? Kerana dia mengkiaskan sebagaimana apa? Kapal terbang yang punya kipas nak naik atas. Dia guna akal semata-mata tuan-tuan. Nak naik atas ke kipas kan? Kena kuat pusing. Sebab itu kita kena berpusing. Tanpa ada dalil-dalil nas-nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memang dibenarkan. Dalam hadis tuan-tuan pun saya boleh tahu nak dengar. Memang hadis itu sahih. Sahabat datang gembira, betul tak? Gembira. Sampaikan bukan menari aja. Ada yang mencium kaki Nabi SAW. Betul tak?
Saya bawa Riyadhus Shalihin syarah Imam Nawawi. Tuan-tuan dengar hadis tu kan? Sebenarnya ada dalam ni. Saya ambil. Hujah mereka yang mengatakan apa? Yang mengatakan, ya, boleh apa? Cium kaki Tok Guru dan sebagainya. Ini hadis dia. Hadis dalam hadis 889 dalam syarah ataupun dalam Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi. Baik, aku boleh saya bacakan sikit. Wa an Safwan bin Asad radhiyallahu taala anhu qala, daripada Safwan bin Asad radhiyallahu anhu, dia berkata, qala yahudiyun li sahibi, berkata seorang Yahudi, seorang Yahudi ini berkata kepada sahabat dia ni, pada sahabat Safwan ni, dia kata apa? Idhab bina, mari sini bersama kami, ila hadzan nabi, kepada Nabi Muhammad. Dia orang hormat dengan Nabi ini, tuan-tuan. Dia orang tahu Nabi ini ada mukjizat tol, kehebatan luar biasa. Rupanya apa dia? Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang ini datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, dua orang ini tanya Muhammad, antis'i ayatin bayyinatin, berkenaan dengan apa? 9 keterangan. Kenapa? Ini yang terdapat dalam kitab lama, betul? Dia tanya Nabi, nak uji Nabi. Nabi ini tahu ke Taurat Injil ni? Keterangan ini saya tak sebutlah. Panjang kan 9 ni. Cuma mereka nak uji, betul tak Nabi sebut macam mana dalam kitab lama sebut? Ya? Tuan-tuan, maka fadakaral haditha ila qawlihi, maka Nabi sebut 9, satu berdepan, satu persatu, sampai 9 ila qawlihi, sampai sabda Nabi kata apa? Faqabbala, berkata siapa ni? Safwan, dia kata apa? Faqabbala yadahu wa rijlahu, maka akhirnya kerana gembira mereka ni dengan apa jawapan yang Nabi jawab betul sebut, mereka qabbala yadahu, nah dia cium tangan Nabi ni, wa rijlahu, dan dia cium kaki Nabi, kaki Nabi. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun, mereka bersaksi, orang Yahudi ini kata apa? Aku saksi kau ni memang betul-betullah seorang seorang Nabi, bukan itu. Itu cerita dia. Tapi nak tengok hadis ni apa? Tengok Imam Nawawi kata. Imam Nawawi ni ulama hebat. Betul tak? Mazhab Syafi'i tak ada Nawawi, dia macam cacat pasal ni, tuan-tuan. Betul? Tuan-tuan boleh tengok Al-Azkar Imam Nawawi. Salah satu ulama syarat yang dikatakan mazhab itu adalah mazhab Syafi'i, duduk dalam Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, di samping Ibnu Hajar Al-Haitami, Ar-Rafi'i dan sebagainya. Jadi ulama-ulama ini dengan kitab-kitab ini, teks ada teks dia, baru kita kata inilah namanya mazhab Syafi'i. Semua orang kenal, betul? Apa dia kata, tuan-tuan? Penjelasan dia berkenaan dengan hadis yang orang baca ni bagi hujah. Hadis ini dhaif, dia kata. Hadis ini lemah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dengan sanad yang dhaif, yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Salamah, dan dia mempunyai hafalan yang cukup buruk. Jadi orang yang tak hafal, kita boleh ambil ke hadis pada dia? Tak boleh jadi hadis lemah. Bila hadis lemah, datang orang berhujah dengan hadis yang sahih, yang dhaif ni boleh lawan tak? Tak boleh, tuan-tuan. Sampai Imam Nawawi kata apa? Hadis ini dhaif sehingga tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Tapi orang sekarang wenang-wenang, tuan-tuan. Wenang-wenang dia jadikan hadis dhaif ini sebagai hujah. Betul tak? Itu lemah kita, tuan-tuan. Tak pengajian di sini. Dapat ada sikit ya? Terus jadikan hujah untuk membetulkan, membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi, artinya tertolak tadi. Dan datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada riwayat Tirmizi dan Ibnu Abu Dawud, tuan-tuan, apa Nabi kata, la kuntu amiran ahadan al yasjuda li ghairillah, kalaulah aku ini Nabi kata diberikan kuasa untuk menyuruh seorang hamba sujud kepada hamba ni yang lain li ghairillah, selain daripada Allah Ta'ala, la amartul mar'ata, kompong aku akan suruh seorang perempuan, antas juda li zawjiha, dia sujud kepada siapa? Suami dia.
Ibnu Majah terkini, sahih. Kan? Nampak? Tak, maknanya kalau boleh, maknanya boleh tak? Tak boleh sujud depan makhluk, tak boleh. Dan kita pun secara asasnya dulu kita pun dah haji kan? Kalau kita dengan orang pun tak boleh sujud, betul? Syirik. Nak tunduk dapat PJK pun macam mana? Nanti tak tunduk, dia lempar sultan pula. Orang ajar pula. Aku nak bagi PJK, terlalu tunduk pula. Kira? Tunduk sikit. Jangan sampai halu, rukuk tak boleh. Yang rukuk. Maknanya, kita buat jangan sampai menyamai cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukuk betul? Jangan. Sujud betul? Jangan sampai hal sujud. Jatuh benda nak bawa. Jangan menungging. Turunkan kaki betul? Kita dah sujud lah. Senang. Ini menjadi sebuah negara betul lah. Apalah ni. Bukan senang. Bukan susah nak ambil pen jatuh betul. Jatuhkanlah kaki. Wah, dia kata dia sujud. Dia sujud kata dia. Allah itu. Apalah ini. Okey. Ya. Ini saya nak beritahu tuan-tuan. Dan pendari pun sama lah. Ya. Dia kata sahabat bila Nabi puji engkau tu macam aku. Orang ni dengar kata, oh dia gembira. Itu gembira bukan zikir. Ya Allah. Itu gembira betul. Rasa gembira tuan-tuan, rasa gembira tu tak. Kadang-kadang punyalah gembira buka baju tu tak. Oh seronok. Adakah itu nak buat dalam keadaan biasa beribadah nak buka baju? Tak itulah. Saya pun tak setuju. Walaupun dia ada pendapat-pendapat yang mengatakan hujah mereka, tapi kita, bagi saya, kita boleh tarjihkan pendapat mana yang lebih kuat. Dan di Malaysia, JAKIM pun tahun 2000 telah mengharamkan apa? Telah dia tak ada sebut fatwa sebenarnya JAKIM. Dia sebut telah apa? Bermuzakarah, memutuskan bahawa nak tarekat Naqsyabandi Aliyah, pimpinan siapa dulu? Nazim Al-Haqqani itu adalah sesat. Dah, habis. Orang yang kumpulan yang ada otoriti, betul? Buat. Dan saya pun pernah tengok tuan. Saya cari sebanyak-banyaknya kenapa JAKIM menyarankan. Kita pun tak tahu mulut itu. Tengok tentang dia jumpa juga dengan siapa? Dengan paderi. Tak tahu, boleh tengok dalam itu. Antara kata dia apa? I pray for you, you pray for me. Nampak? Dia boleh cakap dengan padri ketua tu gitu. Aku doa kau doa aku. Boleh kan? Nak doa orang kafir ya, kan? Minta doa tak daripada orang kafir. Itu salah satu yang JAKIM kata kumpulan ini sesat orang ni kata. Itu satu. Dan yang lain tu memang keadaan yang kita tak boleh terima bahawa yang banyak tu memang dia salam dengan perempuan. Betul? Salam perempuan pejabat. Ya Allah. Macam itu aku pun nak jadi guru tarekat. Perempuan beratus. Salam seorang-seorang. Cium lama-lama. Seronok kata lah. Akhir dia ni. Dengan yang jaga syekh-syekah pula. Siapa? Yang lagu ilahana-ana tu. Dulu aku cakap orang tak percaya. Geng baik dia pergi ke kubur Habib Noh di mana? Di Singapura. Siap bawah tu korek lagi. Ada makanan di situ. Bersembahyang di sini, di situ. Aduh, ya Allah. Aduh, susahnya agama ni. Nampak? Yang lagi joget, tak senonohnya agama ni. Menteri-menteri macam tu. Ya Allah. Yang dibenarkan bergerak ni macam mana? Hadis tu cukup rumus. Semudah bagi saya. Minta kalau berzikir macam tadi Pak Imam saya nampak. Dia zikirkan, dia goyang. Nah, itulah yang betul. Maksudnya itulah goyang macam itu. Boleh goyang betul ikut. La ilaha illallah. Betul. Nah, itu dia. Hati itu ikut. Tapi bukan sampai menyerupai joget-joget macam orang fak, macam orang fasik. Orang fasik joget itu. Kan? Lompat sana, lompat sini. Dia buat itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita hidayah lah. Dapat jalan yang betul yang kita nak. Bukan suka-suka nak bagi macam ini. Nak bagi daudah. Tetapi atas jalan bagi saya kita bimbang sebenarnya. Benda ni dahulu sejak bila masuk ni? Dulu tak ada berapa ya. Ni pula sejak-sejak tu lah. Malam cinta Rasul tu. Sikit-sikit di bawah. Yang kita tuan-tuan tak salahkan malam cinta Rasul. Tak salah. Boleh buat betul, boleh. Selawat boleh. Tapi gunakan orang-orang tertentu ini amat bahaya. Dia akan masuk bersalah. Dah ada orang yang memuji dan suka dengan orang ini. Bila kita bimbang, bila dah suka, maka dah kenal, maka akan jatuh cinta. Ini bahaya.
bawah dan air. Jadi tawaran orang tarekat ni hebat biasanya. Dan kita tak kata semua Naqsyabandi sesat. Dan kita akui ulama dulu pun hebat-hebat, ahli sufi. Hasan Basri siapa tak kenal? Oh, sufi hebat. Tapi tak ada cara macam itu, tak ada. Jadi cukup merajukan. Nak senang masuk syurga, jalan pintas. Kau pusing-pusing, nanti dia akan naik roh kuat. Dan aku akan jamin kamu masuk dalam syurga. Macam-macam kenyataan yang bagi kita bersalah. Kalau pun dia kata dia niat cium kaki itu, ya kaki itu. Memanglah kita tengok sejarah macam mana boleh jadi syirik, betul? Mula-mula mereka tak sempat pun. Orang-orang saleh, betul? Dah. Zaman Nabi itu. Tapi kerana ta'asub hari, hulu berlebihan ta'asub. Sampaikan buat apa? Patung para ulama itu dah. Akhirnya tak sedap letak pasal saja, nak beli seorang satu. Letak rumah, betul? Sampai keturunan-keturunan mereka selepas itu, mereka memuja dan akhirnya mereka menyembah patung tadi. Itulah. Jadi kita mencegah lebih ringan, lebih senang. Dalam kaedah sejus zarami, kita nak, jangan nanti dah kena dah jadi, dah teruk, barulah kita susah nak perbaiki kalau muslim terbaik. Dan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sebut tadi tentang ekstrim. Kamu tentang tengok gambar Abu Faridah ni, bukan pakai tudung pun. Nampak? Dia boleh kata lah jijik, ya. Boleh kata dia apa orang yang wasatiyah. Wasatiyah itu sederhana. Dia ikut kepala otak dia. Sedangkan Nabi kata kepada sahabat, apa sahabat tanya, apa ini wasatiyah? Al-wastu, Nabi kata, huwal adlu. Betul? Wasatiyah itu keadilan, Nabi kata. Dah, bagi dia itu pakai tudung ni separuh. Sederhana tu kan? Kain dia dekat tengah-tengah. Separuh nampak, separuh tak nampak. Ini orang macam ini boleh cakap agama. Yang heran ni orang lain boleh ikut tu. Aku pun tak tahu dah nyol tu. Boleh ikut dia ni. Dan akhir sekali dia kata apa tuan-tuan, ada banyak lagi tuan boleh tengok ya. Dia kata apa? Dia kata saya ni orang Islam dan mempraktikan Islam. Cik, tak pakai tudung praktikan Islam, dia kata. Berani boleh cakap tu. Tetapi saya tidak mahu hidup di bawah undang-undang itu. Wah, dia santai sekali. Sombong dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingat macam mana Iblis ni tuan-tuan. Iblis ni kisah Adam dan Iblis. Kenapa? Allah Ta'ala laknat Iblis bukan sebab sebenarnya dia tak mahu apa sujud, tapi kerana sifat bongkar dia tidak mahu apa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita ni semua apa buat dosa tuan-tuan. Betul tak? Tapi dosa Adam buat, makan buah khuldi. Apa Adam buat? Fatalaqa Adam bir rabbih fatalaqa alaihi. Itu yang Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala letakkan nafsu. Allah Ta'ala tahu bahawa kita memang buat dosa. Manusia ni tidak maksud betul kecuali para Nabi. Tapi Allah Ta'ala cukup suka bila orang ni jadi macam Adam. Buat salah apa? Fatalaqa alaihi. Fatalaqa Adam. Adam rupa Allah Ta'ala dengan innahu wattawwabur rahim. Itu yang Allah Ta'ala suka. Iblis, dia tak mahu sujud, betul? Tak mahu menghormati Adam. Adam dia minta maaf. Dan aba wastakbar. Aku ni, dia enggan. Dia tak kapur. Dia minta maaf dengan Allah Ta'ala. Ada dalam Quran sebut dia minta maaf. Tak ada langsung. Malah dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia petikai lagi ciptaan Allah Ta'ala, betul? Adam ni yang tanah, aku daripada api. Patutnya aku yang boleh bakar tanah, betul tak? Ada ekologi tinggi. Macam orang bilang ekologi dia tu. Ya, jadi kita sebagai hamba dan kita mohon supaya orang-orang ini semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalilah kepada jalan yang benar. Janganlah gunakan cara-cara yang memang merosakkan tuan-tuan, yang lari daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa perkara penting yang perlu kita ambil perhatian, yang kita tak mahu keturunan kita, anak-anak kita besok terbabit sama tuan-tuan. Itu berkenaan dengan beberapa isu tentang tarekat dan juga syiah, kerana dua ni ada kaitan dia.
Jadi tak ada perkara, saya kata semua perkara kita kena ambil tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada berbagai perkara, unsur-unsur anasir-anasir yang boleh merosakkan akidah kita. Tuan-tuan, buatlah amalan yang Nabi dah terang. Betullah, Nabi kompom bagi pahala. Tuan-tuan ikhlas datang masjid, datang surau, betul, kompom dapat pahala banyak dah tu. Dalam 5 waktu kalau nak banyak buat 5 selat berjemaah, betul, kompom dah jaminan Nabi dah. Kalilah 27 tu kali 5 waktu, betul. Kalau tak sempat berapa, 1 waktu buat, 2 waktu dah pasti dapat. Nak macam mana lagi, tuan-tuan? Nak buat macam mana? Yang jelas tak Nabi ajarkan, tak nak ikut. Yang tidak-tidak kita, wah, dia kata jalan bin, jalan bintang. Dia tak suka dengan ceramah aku ni, orang tu. Dia suka dekat mana? Gelap-gelap tu, dia duduk situ. Dia ngaji, sini tak mana-mana. Tapi angkit tak ada, tak ada. Malah sekatnya, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya merahmat dan maaf. Ada apa-apa tambahan? Tak ada. Okey, tinggi setuju lah semua kan? Okey, jangan WhatsApp yang tidak-tidak kan? Macam musim saya sebut kenduri arwah tu. Wah, banyak kan, tak ada WhatsApp dah sejak lah. Kenduri arwah tu banyak. Saya orang, saya tak tahu nombor tu. Tapi saya suspek kuliah yang saya bangga, tempat yang saya bagi kuliah di sini lah, mana lagi kan? Pandai tak lah, dia beli top up dengan ringgit sekarang kan? Nombor betul lah? Haa, dia kasar aku tu semua. Aduh, betul. Lepas kuliah tak nak datang, baca kitab. Itu yang kuliah ruang. Tapi bab ini tak ada orang komplain lagi. Wallahualam, mudah-mudahan tak ada lah. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh berbalas dengan baik lah kan? Bagilah, mudah tak. Bukannya kita nak merapu, maki-maki yang tu. Tak ada. Okey, tuan-tuan, saya mohon maaf, takkan itu saja. Aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.